But like I said, saya sebenarnya team rookie. Kalau saya tak dapat bagi point tu adalah sebab-sebab. Okay, Abang Yusri, perbualan di Twitter dan juga YouTube mengatakan bahawa mereka tak setuju dengan keputusan, kedua-dua keputusan Abang Yusri tau, yang mana Abang telah memenangkan LAN berbanding AD dan juga Daniel, sebab dia kata mereka Daniel ni ada terkucil sikit tadi. Jadi apa pendapat Abang tadi? Pada saya sebenarnya kalau antara Indah dengan Daniel tadi sebenarnya it's even. Tapi macam saya ada cakap dalam show, Idol ni banyak advantage dia. Ada empat key factor yang advantage dia. Salah satu is pemilihan lagu untuk battle ke pemilihan diorang. Selain pada tu, pembahagian part mana pun adalah dipilih oleh Idol. Pada saya, masuk chorus tu, that's Lady Gaga punya part tu. Kenapa Daniel ambil? So saya ambil kira semua ni. Mungkin penonton tak tahu selok-belok yang apa berlaku di belakang pentas. So diorang cakap, oh terkucil. Tapi pada saya tu bukan salah dia, sebab dia pilih part tu. Part tu disusun oleh Idol. Having said that, semalam pertama, that performance was adalah terkucil sikit. But overall, it was a balance punya performance, considering bukan lagu dia pilihan dan bukan part dia pilihan dia. Dan yang saya based on, that's why saya based on performance yang pertama. Mana performance sama, yes, Indah hit all the right notes, betul. Ada beberapa yang agak flat, sikit, tak banyak. But the performance, lagu rancak, dia tak bagi. So, saya had to react point there. So, I was actually based on solo performance, bukan betul saja. Dua-dua dalam betul. Untuk Lan dengan Eddie pula, Eddie bukan tak boleh nyanyi, boleh. Dia punya, untuk last tu dia menyerik dia sepanjang-panjang tu. So, tak demonstrate dia punya vocal range daripada rendah ke tinggi. Lan buat benda tu. Dan cabaran disahut bila saya cakap, suruh luar lari pada benda-benda yang zone selesai dia, dia buat. Sama juga dengan Tomo. Walaupun dia punya lengguk irama Malaysia tu tak berapa sampai, but dia sambut cabaran. Because kita kena ingat penonton luas ni setiap minggu Idol ni perform, kita nak benda lain. Bukan juri saja, penonton pun nak benda lain. Because Idol ni professionals, and they have to give benda-benda yang tak biasa dia tengok, yang tak biasa dia tengok orang buat. Diorang kena mencabar diri masing-masing. I salute Tomo punya cabaran pada diri dia, sama juga dengan Lan. Lepas tu saya, based on that juga, saya bagi effort more to Lan. Tapi that last performance pada saya, Andy boleh sampai, tapi dia menjerit dengan Lan. Okay. Alright. Okay, ada kata-kata netizen yang mengatakan sebab tadi keputusan, apa keputusan? Kata-kata Kak Mitch tadi mengatakan, okay, kerana antara AD dan Lan, dia perbezaannya hanya kerana pengalaman. Jadi macam mana mereka bertanya, macam mana rookie nak menang kalau yang dibandingkan adalah pengalaman, sah-sah Idol menang. Macam saya cakap, saya sebenarnya team rookie. Saya tahu kelebihan yang Idol dapat. Tapi at the end of the day, this is the mania. So apa-apa hal pun daripada pengalaman, daripada apa kita nampak, dari imaging dia, dari segi pengalaman lagu, semua ni adalah secondary. It's about vocals. So kalau dia ikut pengalaman, on pengalaman saja, yes, saya cakap Eddie tadi, you got a good voice, you punya range bagus. Tetapi you have to learn from this Idols lah. Di mana Lan demonstrate dari rendah ke tinggi, jangan you menjerit all the way. Because we know you can scream, you can sampai tinggi. I want to see you nyanyi rendah juga. But like I said, saya sebenarnya team rookie. Kalau saya tak dapat bagi point tu adalah sebab-sebab. Okay.